إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. آل الكرام، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله بالتوكل. أي بابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Itu maksudnya berbagai hal yang berhubung dengan orang-orang mati yang sudah disebut tadi. Ia telah pembahagian dalam masalah iris pusaka. Yang mati begini, yang mati begini, ya, yang mati meninggalkan anak, mati meninggalkan isteri dan sebagainya lah. Pembahagian yang telah dibagikan. Ada dapat separuh, 1/8, 1/4, 1/6. Itu semua ialah hududullah, iaitulah ketentuan-ketentuan daripada Allah Ta'ala yang ditetapkan di antara kalian. Wahai orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Dan siapa yang memberikan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan perintahnya dan menghindari larangan-larangannya dan rasulnya, mana mentaati Allah dan rasul dan rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan rasul dalam semua yang ia bawa daripada hadrat Rabb, mana hadrat Allah Ta'ala, berupa hal-hal yang berhubungan dengan upaya membersihkan lahir dan batin, mana usaha untuk membersihkan zahir dan batin daripada berbagai kotoran manusiawi, ya, hal insani dan hal-hal yang berhubung dengan keagamaan. Mana hablum minallah wa hablum minannas, hendaklah disucikan. Dia betul-betul dia menjadi suci hubungan dia dengan Allah. Jangan zahir saja nampak macam dia menghubung Tuhan tapi dalam dia kotor, tak mahu. Dan itu juga adalah hubungan sama manusia yang telah digaris pandukan oleh syariat Allah SWT supaya mereka tidak menjadi golongan yang melampaui batas-batas Allah Ta'ala. Maka siapa yang memberikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, jawab dia, yudkhilhu. Nah, saya Allah Ta'ala memasukkannya, memasukkan akan dia dengan anugerah itu. Dia memasukkan syurga dengan anugerah dia dan kelak lemah lembutannya, kasih sayang dia, masuk ke mana? Ke dalam jannatin, mana syurga-syurga yang menjadi tempat senang tauhid dalam bentuk ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Ini tafsiran dan isyarat makna syurga yang kita faham di sana. Yang tu kalau tafsiran siapa? Abdul Qadir Jalani itu tak tafsirah, semua dah tahu. Ya, syurga di sana semua dah tahu. Ini syurga yang segera. Apa syurga yang segera di dunia? Ya, itulah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ha, yang maknanya keyakinan-keyakinan yang diserupakan dengan jannah syurga. Sebab manusia bila makrifat sebenar dengan Tuhan, jiwa dia akan tenang dengan setenang-tenang. Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
ketahuilah aulia kekasih Allah, dia tidak ada khazan, tidak ada duka cita, sebab dalam syurga tidak ada benda duka cita. Mana orang yang masih lagi duka cita dengan dunia, dia belum masuk tempat jannatul ma'rifah. Ya, syurga ma'rifat sebenarnya. Kalau dia dah masuk, dia tenang, dia tak ada apa. Ya, senang dan susah bagi dia sama, sihat dan sakit bagi dia sama. Orang puji, orang puji, orang caci sama bagi dia. Mana apa sama, tak ada memberi kesan rohani dia. Yang memberi kesan rohani dia, tangkapan dia dengan Tuhan dia. Bahawa dia lah lazat betul dengan Allah Ta'ala. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ma'rifah. Dari tafsir dengan isyarat. Mana bila ada makna keyakinan yang kuat, ainul yakin, hakul yakin, ibaratkan macam syurga, maka di syurga tu berlari di bawah ni di akhirat besok sungai-sungai yang cantik. Kalau di dunia makna syurga isyarat sini, iaitu ma'rifat, maka di bawah dia berlari sungai ma'rifah. Ma'rifat yang merupakan aliran daripada alam ghaib ke alam kasar mata. Berbagai-bagai pembukaan-pembukaan dibukakan oleh Ta'ala. Termasuk dalam umum hadis, a'datul ibadiyya salihina ma'ala aynun ra'ad wala uzunun samian wala ala khatari qalbil bashar. Disediakan bagi hamba ku yang saleh benda yang tak pernah dilihat lagi, tak pernah didengar lagi, ya, tak pernah akal kita nak jangkau. Semua dibuka. Di dunia dibukakan secara muka, syafa dan mu'ayanah. Maka di akhirat itu maklum syurga yang telah disiap. Sebab apa diurai begini? Sebab berpandu pada ayat dan suratul Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam ketinggian kebesaran antara dua syurga. Di mana? Di akhirat satu. Itu maklum yang ni di dunia. Inilah dia, ya, makrifat yang sebenar, pembukaan, ya, tajalli dan sebagainya, aliran-aliran daripada sungai-sungai makrifah. Mereka tidak pernah berpaling darinya. Maknanya mereka tetap di sana. Tidak berpaling, yang ini tidak akan dipusingkan lagi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wazalika, dan itulah maksud keabadian di dalam adanya al-fawzul azim, kemenangan yang besar dan anugerah yang mulia. Beruntunglah orang yang berhasil meraih kemenangan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka yang telah mendapat menyambut kurniaan futuhat ma'arif, ma'rifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya pula, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Dan siapa yang menderhakai Allah Subhanahu taala, dia derhaka dengan apa? Dengan mengingkari segala perintah dan selalu melakukan hal-hal yang dilarang. Pertama, ingkar. Siapa dia? Orang-orang kafir. Bak kafir itu mana? Ingkar. Yang kedua, dia tidak ingkar tapi dia langgar. Ada lain cerita pula. Dia mengaku, ya, ketua. Dan Allah Ta'ala, dia mengaku benda yang Tuhan suruh dan Tuhan larang itu benar. Tetapi dia sendiri belum tetap, dia banyak langgar lagi. Disebabkan dia dibodohkan oleh nafsu di mana. Ya, itu dia antara dua kategori manusia yang berdosa. Ada yang berdosa tak sampai kufur, tapi ada yang berdosa sampai kufur terus, tu orang kafir. Ya, siapa yang melakukan maksiat menderhakai Allah Ta'ala pula mengingkari, deraka tu maksud ingkar tu yang besar kali. Apa ini? Dan selalu melakukan hal-hal yang dilarang,
yang mana Tuhan larang itulah yang diminat. Dan begitu dia menderakai wa rasulahu, dan rasulnya tadi di atas dia taat pada Allah dan Rasul. Yang ni pula dia derhaka pada Allah dan Rasul sebaliknya. Dengan apa? Berdusta, menyakiti, itu perangai hudud. Bohong, ya, pendustaan, penipuan. Punya menyakiti, ada je dia menyakitkan orang. Tak reti, mengislahkan keadaan. Sedangkan kita semua orang beriman ni masukkan gembira dan hati orang beriman dah berapa hari dah. Contohnya mudah aje, senyum ni sama-sama kita orang beriman. Ya, jumpa assalamualaikum senyum dah berapa hari kan. Tak besar tu. Tapi laki-laki lah, pasangan laki yang jantan betina pula kan. Tu senyum apa? Senyum gila je, lain cerita. Jadi maknanya dah berapa hari mudah. Sebab apa? Bila senyum, oh, kita pun gembira suka. Masukkan gembira, tapi syarat hati orang beriman. Bahawa beriman tu nilai dia tinggi. Yang kita hormat dia tu, taklah beri pahala. Ha. Itu pun dah dapat pahala. Ya, apalagi yang lebih. Ha, sebaliknya pula, kalau menyakiti, dia berkelahi tak sudah-sudah, jumpa masa macam tenuk muka. Itu semua boleh dosa. Larang dia syarat kita berpisah, bercerai, menyakiti, bergaduh. Dan menolak, ya, untuk taat. Ketaatan semua dia ngelak diri lagi, tak nak buat. Sama ada mengelak tu sebab dia punya nafsu dia membodohkan dia, atau menolak, nolak terus, tak nak beriman. Tu kafir terus, macam orang kafir. Itu satu. Yang pertama, dia derhaka kepada Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian, wa ta'adda hududah, dan melanggar ketentuan hudud. Hudud ni jamak kalimah haddun, satu. Haddani, dua. Hudud, jamak dia. Mana batasan-batasan yang tidak boleh lagi. Yang tidak ada kekhilafan di situ dah. Dia pergi langgar. Tuhan kata tak boleh, dia langgar juga. Itu hudud Allah Ta'ala. Hukum-hukum Tuhan, habis dia langgar. Dan ditetapkan di antara hamba-hambanya. Ya. Dulu banyak isu hudud kan. Sila senyap lah. Dulu masalah hudud. Kecoh. Apa yang kecoh sangat tu? Ayat Quran dah terpampang. Kau baca ayat Quran tu. Ayat Quran kita baca ikut je lah. Bukan baca nak. Sekadar nak baca. Perintah arahan. Sebab Quran tu kita selamat dan tiga perkara. Pertama, kita kena baca Quran dengan betul. Kena berguru, bertajwid. Ambil sanad yang baik tu lagi baik. Yang kedua, memahami tafsir. Mengikut tafsiran ahli sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga, at-tanfis, pelaksanaan. Baru diselamat. Baca dengan betul, faham dengan betul, amal dengan betul. Baru Quran tu besok akan jadi. Dia diberikan otoriti Allah Ta'ala, ia telah memberi syafaat. Dalam kubur lagi dapat tu. Selain daripada amalan lain, dia masuk Al-Quran. Bila azab datang je, dia defend. Jangan azab Tuhan. Dia memelihara aku dan sebagainya. Itu besar Quran. Nasihat Ta'ala memasukkannya dengan namanya, ya, Sang Maha Pembalas Ila Al-Muntaqim. Bila kita buat pagi-pagi, kita baca dulu tafsir, kemudian hadis Nabi. Itu adab. Bahan bacaan kita pertama buka mata ni ialah ayat Quran, kemudian hadis Nabi. Kemudian boleh baca, nak baca yang lain pun ikutlah. Ini maknanya besar Quran dulu. Kalamullah dibaca dulu. Ini kalamullah tak pegang, tak apa benda dibaca. Itu khabar yang bukan, ya, majalah yang bukan dibacanya. Tulisan-tulisan WhatsApp lah, apa je macam. Quran pegang dulu. Kalamullah, kalam Rasul dulu. Jadi bila seorang itu menderhakai Allah SWT, kemudian langgar pula sakatan-sakatan batasan hukum yang Tuhan dah gariskan, dia degil, jawab yudkhilhu, telah masukkan akan dia apa? Sebagai pembalasan. Dia nama dia Al-Muntaqim. Ya? Sebab kalau kita istilah dulu, kita bom tembak secara dalaman kepada musuh Islam. Ya, sehingga Tuan Guru ni Abdul Aziz pun ada sebut, baca ayat ni kita bayangkan wajah musuh pun boleh. Ya muntakim intakim hum. Bila kita kata intakim hum tu, kita bayangkan wajah, minta tolong balas Yahudi ke apa semua kan yang jahat tu kan. Di mana ya muntakim, wahai Tuhan yang memberikan pembalasan siksaan ni kan. Intakim hum, balaslah kepada mereka-mereka yang jahat, ya, yang menghinanya, yang menzalimi umat Islam. Di mana muntakim, yang membalas, mengambil tindakan pembalasan yang hebat.
Masuk kamar ke mana? Naran, dalam neraka aibin nari, dalam neraka jahannam, iaitulah neraka kejauhan. Ini tafsir bil isyari, tafsir secara biasa ya, zahir itulah neraka kita faham. Dia lawan Allah dan Rasul, neraka tempat di akhirat besok. Yang ni tafsir secara isyarat, neraka atas dunia lagi dah kena dah. Ya tu dia panggil apa? Narul Muajjalah. Kalau Jannatul Muajjalah dia lawan Jannat Nar. Ya, kalau syurga disegerakan, maka neraka segera pun ada. Apa neraka yang segera sini, tengok sini kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, itulah dimasukkan dia neraka yang segera. Apa neraka apa? Neraka kejauhan, al-bu'du. Al-bu'du makna apa? Jauh. Terjauhnya hati dari Tuhan itu neraka dia ni. Ya, rapatnya hati dengan Tuhan itu dia panggil syurga. Itu maksudnya. Banyak orang yang masukkan diri dia dalam neraka maknawi. Neraka pada makna. Apa neraka hissi betul di akhirat. Iaitu kejauhan diri dengan Tuhan itulah azab. Ya, sebab bila dia masuk saja dalam mendekati diri mengingati Allah Ta'ala, dia dapat sifat ahli syurga. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah, mendekati Tuhan, jiwa akan tenang. Itu sifat siapa? Jiwa tenang. Sifat ahli syurga. Sebab dia tak ada gelisah, tenang. Lawan tenang, gelisah. Bila tak ada masuk maknanya zikrullah, dia akan gelisah. Tak cukuplah, peninglah, padahal benda terlebih, dia dapat lebih banyak daripada orang lain. Tapi oleh kerana apa, dalam dia tak ada. Ya, tidak ada syarat untuk ketenangan, iaitu menghadap Tuhan. Akhirnya, tanpa bila pun dia dibakar dengan perasaan tidak cukup. Ya, tanya orang kafir. Yang mana kaya-kaya tu, wah, senang ya. Mana tahu, pening lah. Eh, pening lagi. Kau ada duit makan tujuh keturunan tak habis. Pergi rumah ada kereta ni macam Yuska, 15 biji. Dia kata pening lagi. Itu menandakan bukan ketenangan dengan benda luaran maddiah, ketenangan ruhaniah dalam. Dan ubat besar Quran dah sebut cara nyata. Rangkaikan ingatan dan pautan kalbi kamu dengan Allah. Itu baru tenang. Itu dipanggil syurga disegerakan. Bila rangkaian kalbi kita ada dengan dia. Kalau sebalik tak ada, jauh, itu dipanggil neraka. Ya, dipanggil narul muajjalah. Ya, itulah dipanggil duduk dalam al-bu'du. Ya, bu'du maknanya kejauhan hati dengan Allah Ta'ala. Nak ingat Tuhan bukan main payah. Nak menghadap Tuhan bukan main dia degil lagi. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lama. Kalau orang kafir, dia kekal selama dalam neraka. Dan di dunia begitulah kekal, sampai ke mati dia tak nampak, kecuali Tuhan kehendaki itu lain. Walahu azabun muhin, dan baginya pula dengan kemaksiatan yang dilakukan itu terus menerus itu azabun muhinun. Azab muhin, mana seksa yang menghinakan. Ya, hina tak hina, manusia bila sumbat dalam neraka dengan keadaan, ya Allah, dahsyat-dahsyat tu. Ya, dibakar dengan neraka, bibi atas dia sampai atas kepala kan. Bibi atas belakang ni sampai kepala ni. Ibu-ibu mulut bawah sampai ke pusat. Begitulah lah hadis tadi. Dan banyak lagi hadis-hadis lain gambar. Maknanya wajah dia pun tengok ngeri. Dia bakar dengan api. Api dunia terbakar perentum dah letak. Ini api neraka kan. Begitulah kuduhnya wajah-wajah yang dibakar dengan azab neraka yang maha dahsyat besok di sana. Begitulah kuduhnya perjalanan orang yang dibakar pada maknawi hati dia yang tak menghadap Tuhan. Ya. Gelisah lah, pening, macam-macam dia tengok. Itu semua azab Tuhan beri sebelum dia menerima azab di sana. Azab muhin, seksa yang menghinakan, yang menjauhkan dari kawasan hudur, mana kehadiran ilahi. Hudurul qalbi, mana hadirnya qalbi kepada Ta'ala, itu nikmat besar. Ya, terjauhnya hati Tuhan itu bala besar. Kemudian dipanggil rengkung, rengkuhlah kami dengan kelembutanmu. Ya, wahai zat yang tersembunyi, ya, kelembutannya. Kasih sayang Tuhan yang sangat-sangat hebat, yang tersembunyi. Kalau tak betul-betul orang tak perasan rahmat Tuhan yang tak pernah putus. Ya, dengan sebab dia terhijab memandang diri dia. Bila kenal Tuhan dia, Masya Allah, setiap saat kita tak pernah putus dengan rahmat Tuhan. Sebab itu diletakkan di setiap saat kena ingat kepada dia. Setiap nafas, tiap-tiap kelipan mata,
kita menerima nikmat yang tak pernah putus. Ha, begitu juga kita zikir tiap-tiap kelipan mata dan nafas fi kulilam hatin wa nah wasin. Kemudian setelah menjelaskan hukum waris, mana hukum pembagian pusaka yang lalu dan keadaan para penerima warisan, siap siapa yang mewarisi, serta menentukan bahagian-bahagian mereka, Allah SWT memperingatkan pula orang mukmin ya untuk menjauhi zina. Ya, zina pun yang agak keji. Ya. Zina itu ialah melanggar, menodai kesucian Allah yang melandasi ikatan cinta pada Ta'ala dalam pernikahan serta menyebabkan pencampuran nasab yang berdampak terhadap hukum-hukum waris yang telah disebutkan. Jadi zina ni ada dua. Satu zina yang keji, pencampuran mana benih, dia berlaki, dia bantai dengan jantan lain macam-macam. Lebih teruk pada lembu dan kebawah dengan babi jantan. Ya? Ha, tu. Begitu juga zina pada makna. Kalau zina tadi menyebabkan bercampur ikhtilat nasab. Ya, laki tengok aku lain, anak ni lain rupa kan. Bila diselidik rupa jelas ya kejahatan isteri. Ya, dia menyundal dengan jantan lain jantan. Ya, sangat jahat. Ha, begitu jugalah pada makna. Dia menzinahi mana mencemari mana kesucian kalbi dia dengan Allah. Dia suci, dia kotorkan dengan dengan kekotoran zina dunia, maksiat dan sumpama. Itu maksud dia. Ya, jadi ada dua. Zina dia benda keji. Jadi benda keji memaksiat mungkar. Bila kita melakukan maksiat mungkar, maknanya kita mencampuri, mencemari kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Berbuat zina berarti keluar daripada sunnah Allah Ta'ala. Di mana garisan yang Tuhan tetapkan, yang telah ditetapkan bagi hamba-hambanya berlandaskan hikmah dan kemaslahatan ilahiyah yang baik, dan memperbaiki fitrah sejati mereka yang di atas mereka itu diciptakan, yakni tauhid zat. Sebab Tuhan menciptakan kita supaya apa? Mengenali tauhid zat, mengenali dia. Itu maksudnya. Itu bermaknanya apa? Disuruh kita sentiasa memantau. Dan apabila kalau dah terkena pula, jangan putus asa. Banyak kita tengok golongan para-para awliya yang berhebat. Oh, dulu sebelum dia bertobat tu macam-macam kes, bunuh orang pada yang zina pun macam-macam lah. Tapi bila dia bertobat, Tuan terima pula. Ancaman Allah Maha Dahsyat ni bagi orang yang buat dosa zina dan dosa membunuh dan sebagainya. Tapi bila dia bertobat, Tuan terima pula. Allah Ta'ala lain, dia maha, ya maknanya penyeksa, dan dia maha pengampun. Itu cara dia maknanya. Ya. Jadi mana kalau bisikan nafsu nak buat maksiat, terletak tu azab Tuhan maha dahsyat, murka Tuhan maha dahsyat. Tapi kalau dah terlajak, jangan putus asa, tarik balik, rapatkan balik diri kepada Allah Ta'ala. Dia maha pengasih, maha penerima taubat. Dua benda tu kena sentiasa imbang, baru perjalanan cantik. Ya. Kalau kita rel kita api tu 50 cantik, 50 sini 50, jangan sengit sebelah terbalik ni. Kalau takut sangat menyebabkan putus asa, dia kata aku ni semua dosa aku buat, Tuhan terima ke aku ni? Payah-payah terus je lah. Dia jadi macam tu. Ya. Ataupun jangan berani sangat. Ya, Tuhan maha pengampun saya, apa susah buat je lah. Lepas tu dia minta ampun. Itu berani sangat. Dia jadi rosak dua-dua tu. Dia kena imbang dua-dua. Bila dicuit hati kita diganggu oleh syaitan dan nafsu dan maksiat, letakkan azab Tuhan biar takut. Supaya nak hindarkan perasaan. Tapi kalau dah terlajak, terbuat juga, pakai gial lain pula, gial harap rajak, Tuan pengampun, penyayang, cepat-cepat raih sungguh-sungguh taubat ikhlas. InsyaAllah. Itu dua jalan yang diberikan. Kemudian, wallati ya'tinal fahishata min nisa'ikum ila akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.